Buaya yang ini imut sekali. Huhuy. Wah. Widih, guys. Lihat tuh. Widih, mantul nih. Berhasil. Yuh, berhasil. Jumpa lagi, guys. Widih, guys. Lihat, guys. Di depan kakak nih ada kolam lebar banget nih. Kakak lihat di situ udah banyak ikannya tuh. Tuh. Kelihatan tuh. Kalian bisa lihat enggak, guys? Tuh, di sana ada banyak ikannya nih. Nah, jadi kakak mau pasang jebakan nih. Nih, guys. Kakak pasang bubu di sekitaran sini aja nih ya, di pinggiran biar mudah itunya ngambilnya, guys. Oke, langsung aja kita pasang, guys. Nice. Wih, mantul. Kita pasang ya, guys. Nah. Oke, kalau gitu sembari kita menunggu hasilnya, guys. Seperti biasa, kakak mau cari mainan nih. Kakak main cari mainannya enggak di kolam ini, guys. Jadi biar ikannya masuk ke perangkap, kakak mau cari mainan di bawah nih. Sepertinya di bawah kakak mendengar ada arus air yang cukup deras. Let's go, guys, kita turun ke bawah ya. Tuh, kalian bisa mendengar arus airnya nggak, guys? Kira-kira di mana ya? Oh, ada mainan tuh. Hei, mantul, guys. Wih, jadi arus air itu dari sini ternyata, guys. Wow. Eh, di sini nih ada nih. Wih, ada mainannya nih. Mantul. Kakak dapat mainan apa ini, guys? Kakak ambil ya. Wow. Ini kan paus, guys. Wih, mama mia, guys. Wih, lihat. Wow. Bagus banget nih mainannya. Kita masukin ember dulu, guys. Wah. Nah, satu lagi nih. Yang ini kan apa ya? Oke, teman-teman, kita ambil. Wih, sepertinya kita minumin dulu dia. Nah, widih. Ini ikan piranha, guys. Wih, dua ikan predator nih. Predator laut. Nice, dapat dua, guys. Let's go. Kita turun ke bawah lagi ya. Tuh kan. Ini air dari sungai, guys. Ada banyak mainan yang hanyut. Wah, kira-kira di bawah sini ada ikannya juga enggak ya? Wih. Ada buaya, guys. Ih, serem banget nih. Wih. Tapi buaya yang satu ini enggak menyeramkan, guys. Buaya yang ini imut sekali. Wah. Ini adik kakak di rumah pasti suka kalau ini, guys. Nih. Kakak masukin ya. Dapat tiga, guys. Wow, kita turun lagi ke bawah, guys. Di bawah ada lagi, guys. Kakak ambil ya. Wah, nih. Ini ikan hias lagi nih. Ini ikan arwana. Mantul. Keren-keren banget nih mainannya. Ada yang nyunsep. Wow, ikan hiu. Oke, kita masukin. Situ ada lagi tuh. Widih, ini jadi beda arah nih, guys. Wah, kakak dapat mainan ikan predator lagi nih. Widih, ini ikan hiu. Wih, monster ini, guys. Masa ikannya punya tangan nih. Widih, dan lihat nih. Mantul nih kalau gigit jari pasti putul, guys. Wah, nih kakak dapat lagi. Nah, yang ini imut kalau yang ini, guys. Ini ikan Nemo. Kalian tahu kan film Nemo? Wah, iya, ikan hias yang sangat lucu. Wah, ini ada kuning besar. Eish, kakak kereset tadi, guys. Nah, nih. Ini. Mantul, guys, ini. Lobster. Nice. Waduh, penuh embernya, guys. Wah, kira-kira masih ada lagi enggak ya? Wow. Ada ular. Oh no. Wah, sedang makan apa dia? Widih, enak banget dia makan cumi-cumi, guys. Wih, kita ambil aja cumi-cuminya. Ularnya kita tangkap juga nih. Wih, ular hijau ini ular apa ya? Ini kalau ular beneran berbisa ini, guys. Wih, kabur aja kalau lihat ular kayak gini ya. Nih. Wih, ada lagi, guys. Ikan cucut. Nice. Wah, dapat banyak mainannya. Wah, semoga itu tadi kita bisa dapat ikan banyak juga ya, guys. Bubu kita nih, ikan paus. Kita soalnya sudah dapat mainan banyak nih. Kalau ditambah lagi sama ikan yang banyak, wow, kita bawa dua ember penuh dong pulang. Nah, teman-teman, sepertinya kita sudah terlalu lama meninggalkan bubunya ya. Kalau gitu waktunya kita naik ke atas, guys. Kita cek kembali sudah dapat ikan atau belum. Let's go, guys. Nah, teman-teman, waktunya kita memeriksa bubu kita. Lihat tuh, wah, ikannya sepertinya
sudah banyak yang masuk nih ke dalam perangkap kakak. Kalau gitu yuk kita bawa yuk, kita ambil nih perangkapnya. Nice. Nah nih teman-teman, perangkap kakak ada di bawah sini. Lihat tuh, udah di bawah tuh. Wih, kayaknya sih dapat banyak ikan nih. Sepertinya ada banyak ikan yang terperangkap sudah. Wih, pelan-pelan guys. Pelan-pelan ya. Nice. Jeng. Wow, Widi guys. Lihat tuh. Widi mantul nih. Berhasil. Wih, berhasil guys. Kita cari tempat yang aman ya, yang jauh dari air. Wah. Wih, kakak nggak sabar nih. Widi, gimana kalau kita tumpahin di dalam karung ini aja guys, biar aman ya ikannya ya. Guys, kita tumpahin di karung ini aja ya. Wih, kita tumpahin, lalu kita review nih, kita dapat ikan apa aja. Wah, widih, banyak banget ikannya guys, sumpah dah. Wih, ada kepitingnya juga tuh. Widih, wah, mantul. Oke, nice teman-teman. Wih, kita lihat dulu, masih ada lagi nggak tuh. Wah, masih ada kepiting tuh di dalam tuh. Oke, nanti kita ambil. Kita tumpahin dulu nih, kita mau review nih. Guys. Wih, dapat kepiting guys. Ini dapat kepiting. Ikannya kasihan guys. Wih, kakak dapat ikan koi nih. Wah, yuk kita masukin ya. Guys, kepitingnya mau japit kaki kakak nih. Untung berhasil kakak amankan. Wih, kakak masukin dulu kepitingnya nih. Wih, nakal kepitingnya. Wih, tuh. Japit ikannya guys kepitingnya. Wih, kuat banget ke. Waduh, kalau kena tangan. Widih. Yang ini nih, wah ini, kalian tahu ini ikan apa guys? Ini ikan sapu-sapu nih. Ini spesialis pembersih lumut. Wih, nanti kita masukkan ke dalam akuarium aja ya, biar akuarium kakak bersih. Oke. Nih, wow, mantul. Nah, kalian satu ini guys. Nih kalian lihat nih, wush, ini ikan konsumsi, ikan lele guys. Wush, guys, wow, widih, tangan kakak hampir kena patilnya guys. Untung hanya tergores sedikit. Nah, teman-teman. Lihat ya, wah ada banyak nih. Tapi gimana cara yang ngeluarin kepiting satu ini guys? Waduh, susah banget nih. Ush. Jatuh dia guys. Gede banget nih guys. Wow, lihat kepitingnya guys. Dapat banyak kepiting kita guys. Nah, kepiting ini juga bisa kita bakar nanti guys. Nice. Nah, mantep nih. Kalau gitu, kakak bersihin dulu sampahnya nih. Nah, teman-teman, mana tadi mainan kakak ya? Widih, kakak udah dapat banyak mainan. Terus berbubu kakak juga berhasil menangkap banyak ikan guys. Nah, kakak bawa pulang dulu ya. Kita besok berjumpa kembali. Maka dari itu kalian di subscribe biar bisa berjumpa kembali dengan kakak. Dan jangan lupa untuk like dan komen di bawah ya. Bye bye, see you next time.